Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat karunia yang begitu banyak, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih terus dapat mengikuti kajian sejarah peradaban Islam, di mana kajian sejarah peradaban Islam ini menjadi satu kajian yang cukup penting, bahkan kita bisa kita katakan amat penting untuk memahami bagaimana perjalanan sejarah umat Islam dari tahun ke tahun, dari abad ke abad di beberapa tempat atau wilayah, di mana tempat atau wilayah itu merupakan sampel atau teladan yang bisa kita ikuti. Karena biasanya sejarah Islam di beberapa wilayah yang sudah berlalu itu memiliki capaian-capaian. Mitra Jesse yang berbahagia, salawat dan salam mari kita bersyukur, mari kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karib kerabat dan pengikut-pengikut beliau, mudah-mudahan dari kerabat sahabat dan pengikut beliau seluruhnya umat Islam, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah, berakidah Islam yang benar, mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu ditekankan karena seringkali ada orang yang tetap berislam tapi nya merasa bahwa Islam itu tidak harus seperti yang sekarang, tapi Islam itu Islam sebagaimana ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menganggap mengikuti inti dari ajaran Islam tapi tidak pada rukun iman dan rukun Islam. Padahal yang dimaksud dengan Islam adalah ma'ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mitra Jesse yang berbahagia, minggu yang lalu kita membahas kebetulan terkait dengan sejarah Islam dan awal-awal tahun baru Hijriyah. Maka pada minggu ini insyaallah selain sedikit kita membahas tahun baru itu, tapi kita membahas kelanjutan dari kajian sebelumnya untuk refreshing, yaitu ketika Sultan Salim itu menaklukkan Mesir, kemudian akhirnya dinasti Mamluk jatuh. Karena kita saat itu membahas tentang dinasti Mamluk. Ya. Mitra Jesse yang berbahagia, tahun baru Hijriah yang kemarin kita rayakan itu apa kaitan dengan sejarah Islam? Pada hakikatnya apabila kita ingin memulai merajut kembali kebangkitan Islam, kita mutlak belajar dari sejarah. Karena dengan hijrah itu kita bisa melihat bagaimana kemudian Islam berkembang ke beberapa wilayah. Sampai yang kita pelajari naik turun dari dinasti Islam, yang tentu saja ketika kita pelajari itu, dinasti-dinasti Islam tidak linear, satu bangun, satu berdiri, satu jatuh, satu berdiri, satu jatuh, tidak seperti itu. Tetapi seringkali dalam satu masa dinasti Islam itu tidak satu dinasti, artinya beberapa dinasti itu menjadi peradaban-peradaban yang par excellence, artinya jadi peradaban-peradaban yang gemilang di satu masa gitu ya. Tidak satu jatuh kemudian yang lain. Karena masa Islam di abad pertengahan, sebagaimana yang kita bahas itu, tempat pusat-pusat peradaban Islam tidak hanya di satu tempat. Kita tahu Baghdad, kemudian selain Baghdad ada Mesir, dinasti Mamluk, kemudian ada Spanyol, kemudian di satu sisi nanti di tempat lain ada Persia, kemudian di bagian belahan yang lain ada India, Mongol. Ini pada kurun waktu di abad pertengahan itu, maka disebut Islam mencapai kejayaan dan kegemilangan di dunia pada abad pertengahan. Gitu. Mitra Jesse yang berbahagia, ketika penaklukan Mesir oleh
Utsmaniyah, yaitu pada masa Al-Mutawakkil ini. Al-Mutawakkil kemudian kan menyerahkan pada Sultan Salim, ya. Sultan Salim II, lalu kemudian ini di bagi dinasti Utsmani ini sebenarnya pada masa perkembangan, karena memang di abad pertengahan itu kita tahu Eropa sudah maju karena sudah dunia Islam itu, nanti Spanyol kita akan bicara Spanyol, karena Spanyol sudah mulai runtuh di akhir abad ke di awal-awal abad ke-15. Iya. Jadi dinasti Mamluk ini mulai di awal-awal abad ke-11-12 gitu, bertahan cukup lama di beberapa wilayah juga, bukan cuma di Mesir. Namun di awal ini kita berbicara, kita diskusikan kajiannya di Mesir, karena setelah itu Mesir dipimpin oleh Sultan Salim II, kemudian dinasti Mutawakkil dari Baghdad menyerahkan secara simbolis, yang menandakan bahwa pada saat itu Turki menjadi pemimpin dunia Islam secara simbolis. Artinya dinasti-dinasti Islam yang lain masih jalan, namun dinasti-dinasti yang lain kehebatannya tidak seperti Daulah Utsmaniyah. Gitu ya. Mitra Jis yang berbahagia, pada masa perkembangan ini Sultan Salim meluaskan wilayah itu sampai Eropa juga. Kita tahu di abad pertengahan itu, awal-awal abad setelah Perang Salib, otomatis dari persentuhan Eropa dan Islam, kan Perang Salib itu sudah dimulai di abad-abad ke-10-an gitu ya. 10 Masehi sampai Perang Salib ini kan sekitar 200-an tahun sampai abad-abad ke-12 gitu. Maka kita bisa melihat dalam sejarah frekuensi beberapa negara yang misalnya saling menguasai itu lebih banyak dibandingkan sekarang secara fisik, ya. Maka pada masa ini Sultan secara fisik maksudnya ya penyerangan-penyerangan gitu ya. Pada masa inilah maka Sultan Salim II ini berusaha dengan negara-negara Eropa, Hungaria, kemudian Prancis, kemudian akhirnya menguasai Turki ini, menguasai wilayah-wilayah barat dan timur. Sementara di timur, Turki bisa menaklukkan Baghdad, kemudian juga Persia, karena pada awal-awal abad 16 itu, 15-47-an. Kenapa? Karena Persia saat itu ya dipimpin oleh Shah Ismail, tapi dia mazhabnya berbeda, ya. Dan kita tahu dalam dunia Islam itu di abad pertengahan, karena umat Islam itu memimpin, ada dinasti-dinasti yang mazhabnya berbeda, saling berebut pengaruh, saling menaklukkan. Ini bukan karena Islamnya, tetapi karena memang kita bisa akui bahwa pertentangan atau penaklukan-penaklukan ini pada dasarnya bagian dari bisa kita katakan ada keinginan manusia untuk menjadi hebat, meluaskan wilayah kekuasaannya apabila seorang sudah berkuasa. Oleh karena itulah di abad pertengahan apabila kita membaca buku-buku sejarah, tidak di Eropa, di belahan dunia timur yang lain juga, kita akan dapatkan pertentangan-pertentangan, lalu sejarah yang kita temukan sejarah politik yang lebih kental gitu ya, penyerangan, perebutan kekuasaan. Oleh karena itu dalam kajian sejarah perlu diimbangi, kita perlu melihat juga capaian-capaian dalam masyarakat, capaian-capaian suatu dinasti yang capaian tersebut bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Bahwa setiap perjalanan sejarah karena terkait dengan satu dinasti yaitu kekuasaan dan politik, tentunya kajian sejarah tidak lepas dari jatuh bangunnya politik, ya. Jatuh bangunnya politik, kekuasaan, pemerintahan,
Nah, hal tersebut menjadi satu hal yang hal tersebut menjadi kajian yang wajar saja. Namun agar kita tidak jatuh pada fokus yang hanya politik, maka nanti kita bisa melihat kajian-kajian sejarah itu pada aspek-aspek sosial. Pada awal-awal abad ke-16, 1580-an, ketika Sulaiman yang agung, The Great Sulaiman, The Magnificent Sulaiman, gitu ya, dikenal di barat, itu melakukan ekspansi sampai Eropa. Pertentangan biasa, karena Turki adalah simbol dunia Islam yang masih bertahan saat itu. Dinasti yang kuat kepemimpinan Eropa mulai bangkit. Dan pertentangan-pertentangan ini sepertinya juga bagian dari ketika Eropa di Spanyol, kita ingat bahwa nanti di Spanyol dalam sejarah Spanyol itu ada Inquisisi, ada bisa kita katakan pembalasan gitu ya, daulah gitu ya, daulah atau imperium yang memiliki beberapa wilayah-wilayah yang kalau di Eropa disebut vasal atau negara-negara bagian gitu, raja-raja kecil yang disebut vasal. Sementara dalam Islam tentunya ada daulah, tapi juga ada emir-emir di bawah. Hal-hal tersebut dalam sejarah bisa kita lihat nanti perbedaannya dengan ketika abad ke-19 muncul istilah negara bangsa gitu, mitrajisi ya. Maka saat itu Turki Utsmani dianggap sebagai benteng terakhir yang paling kokoh dari dinasti Islam yang masih bertahan dan disegani di Eropa karena seringnya menang dalam pertempuran-pertempuran, dalam mempertahankan wilayah ataupun merebut satu wilayah. Memang kalau kita melihat sejarah, kok kenapa terjadi perebutan? Ya tentu saja ini juga dampak-dampak dari sebelumnya. Persaingan, kekuasaan, menguasai, keinginan untuk menguasai satu wilayah. Dan hal ini tidak terbatas hanya pada kelompok antar agama Mitra JC. Tapi dalam satu agama sendiri sama. Bersaing untuk menguasai wilayah-wilayah. Oleh karena itu, kita lihat Turki juga menguasai Persia dan Baghdad saat itu. Bahkan kemudian otoritas Turki juga sampai ke Indonesia, Samudra Hindia. Kita tahu perdagangan maju, kemudian kesultanan-kesultanan besar menjadi panutan. Dan kebetulan kesultanan besar itu ya Turki, dinasti Utsmani. Kita melihat Mitra JC dulu, ini sekedar gambaran di Nusantara itu, di negara, di wilayah kita ini yang disebut Nusantara. Awal abad ke-15 itu kan Islam sudah berkembang di Indonesia. Ya, sudah berkembang di Indonesia. Kemudian banyak kerajaan-kerajaan Islam. Banyak kerajaan-kerajaan Islam. Oleh karena itu, karena Turki dianggap pemimpin dunia Islam, maka banyak raja-raja Islam di Nusantara yang merasa sah dan punya legitimasi kuat apabila sudah mendapat restu dari sultan-sultan di Turki, karena dianggap sebagai kiblat. Dan ini terjadi ya, di mana imperium yang kuat, kaya, kemudian juga kebetulan satu ideologi bahwa dia adalah Islam, dia pada saat itu menjadi imperium besar yang dapat menahan serangan-serangan saat itu Eropa gitu ya, atau perebutan wilayah atau hegemoni politik, maka dunia Islam berkiblat ke Turki. Ini sebenarnya sederhana saja, Mitra JC. Pada saat sekarang pun kalau kita bandingkan, kalau ada negara Islam yang mazhabnya sama dengan kita ya,
itu pasti jadi kebanggaan. Dulu kan begitu, walaupun berbeda Iran misalnya. Walaupun Iran madhabnya berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sebagian umat Islam ketika melihat Iran, beberapa pemimpin Iran dulu berani melawan Amerika, hegemon Amerika, jadi idola. Itu dalam sejarah biasa kita dapati fenomena atau gejala seperti itu. Itulah pentingnya kita belajar sejarah supaya kita bisa melihat sampai di mana langkah kita ini berdasarkan sejarah itu cerminannya langkah kita ini benar. Jangan sampai kita salah melangkah. Oleh karena itu Mitra JC melihat pada perjalanan sejarah Turki, ini semenjak ini kebetulan karena Mamluk kemudian kaitannya dengan Turki di pertengahan Salim, maka kita memberikan gambaran tentang Turki dalam kaitannya Turki yang di Mesir kemudian punya legitimasi selanjutnya, gitu ya. Karena di timur berarti dia menguasai wilayah Mesir, Persia, kemudian juga Baghdad, kemudian ada ekspansi-ekspansi ke wilayah-wilayah Eropa. Tapi nanti kita akan belajar juga kembali ke awal. Kenapa? Karena perjalanan dinasti Islam itu ketika belajar sejarah, uniknya adalah, atau sebenarnya kita bisa katakan, menariknya adalah dia tidak di satu tempat saja, tetapi juga ada di satu tempat, di satu waktu, tidak di satu tempat, tetapi juga imperiumnya banyak. Nah, pada masa ini Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman the Great, Magnificent, Turki abad-abad awal 16, 15, 50, 15, 60-an sampai awal 16 itu dikenal kuat di hukum atau undang-undangnya. Maka di Turki itu para ulama, ya karena hukumnya hukum Islam gitu ya, tapi hukum maksudnya fikihnya itu lebih diserahkan banyak kodi-kodi atau peradilan-peradilan agama itu pada ulama. Sementara mereka juga ada peradilan militer, ada peradilan-peradilan umum. Nah, kita bisa lihat Mitra JC, satu imperium yang dikuasai oleh, yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang pemahaman keagamannya mendalam, juga tidak melupakan aspek-aspek yang dianggap umum, karena umum itu bagian dari kuatnya agama, gitu ya, kehidupan yang dianggap. Misalnya tentu saja madhab-madhab, peradilan-peradilan itu berdasarkan madhab, tapi tetap ada peradilan umum dan militer dan diatur. Ini terjadi di Turki pada abad-abad ke masa Sulaiman Al-Qanuni, maka disebut Al-Qanuni karena kuat secara hukum. Sementara di dunia saat itu, di belahan dunia barat dan timur, Turki disegani karena kekuatan angkatan perangnya atau angkatan saat itu laut, ya belum ada udara, angkatan perang laut dan darat. Mitra JC yang berbahagia, hal tersebut berlangsung sampai abad awal-awal abad ke-19. Nanti kita bisa melihat di awal abad ke-19 ketika kekhalifahan Turki dihapuskan, lalu mulailah muncul negara bangsa. Mitra JC yang berbahagia, itu gambaran umum tentang Turki ketika Sultan Salim, semenjak pertengahan Sultan Salim itu mendapatkan kekuasaan di Mesir, kemudian mutawakil menyerahkan, sampai kemudian menjadi simbol, ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita cermati, gitu ya. Kita lihat Mitra JC. Pertama, untuk kajian-kajian sejarah Islam di abad pertengahan, kajian itu biasanya kita tidak bisa melihat hanya pada satu peristiwa, satu dinasti. Karena nanti dalam kajian itu kita akan dapati di satu waktu ada beberapa dinasti Islam yang mau tidak mau kita harus flashback lagi, mempelajari lagi. Pada saat satu dinasti kita kaji, ternyata dinasti yang lain juga menjadi bagian dari kajian. Oleh karena itu nanti kita akan mengkaji dinasti-dinasti yang lain dalam kaitannya dengan perkembangan Islam, ya. Nanti ada Mogul, kemudian ada
dinasti Syafawi di Iran yang coraknya berbeda dengan kebanyakan dinasti Muslim Sunni. Tapi kemarin kita lihat Mamluk ini satu-satunya, Mamluk atau Mamalik, salah satu-satunya dinasti yang tidak punya akar, maksudnya itu akar bangsawan, royal atau family, royal family, dari keluarga gitu. Karena mereka dari budak-budak yang bersatu, yang kemudian menjadi elit, sehingga tidak ada ikat, tidak ada akar sejarahnya sampai orang tua mereka yang punya kekuasaan. Ini berbeda dengan dinasti-dinasti Islam yang lain, yang tentunya kita bisa pahami atau kita ketahui raja punya punya anak, anaknya kemudian jadi raja kembali, kemudian dia punya macam-macam keturunan, lalu anaknya yang dipilih di mana dan seterusnya. Ini tradisi yang berbahagia. Oleh karena itu, pada saat mendekati abad ke-19, karena Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah, termasuk ke Nusantara, maka kekuatan dinasti Utsmani yang tentunya jauh secara pendirian itu jauh lebih mapan dari dinasti-dinasti atau negara-negara, bukan negara ya, wilayah-wilayah yang umat Islam sudah masuk, tentu saja menjadi panutan, simbol, kebanggaan. Sama seperti di kasus di Indonesia, kan kerajaan-kerajaan itu berkembang di Indonesia pada saat itu. Ya. Kerajaan-kerajaan masih di beberapa wilayah, belum ada yang kuat yang menaklukkan seluruhnya, tapi pelan-pelan baru sama polanya itu di semua wilayah pada abad pertengahan itu sama. Romawi menjadi imperium. Dia punya juga negara-negara taklukan, ya. Kemudian wilayah-wilayah, kalau Romawi Kristen gitu ya, dia punya taklukan-taklukan tersendiri. Kemudian wilayah Islam juga sama, beberapa perebutan kekuasaan itu bisa kita dapatkan atau kita temui ketika kita mengkaji sejarah Islam atau sejarah apapun di abad-abad yang lalu, baik abad-abad kuno atau pertengahan. Ya. Oleh karena itu, Mitra JC, ketika kita mengkaji sejarah, yang utama adalah dalam kajian sejarah itu, kita perlu melihat garis besarnya dahulu, Ustaz Jesse. Kenapa ini penting? Kenapa Turki dalam kaitan ini penting posisinya dalam dunia Islam? Karena memang pada saat itu, seperti yang tadi disebutkan, memang menjadi tumpuan harapan dari serangan-serangan non-Muslim yang merasa perlu untuk membalas kekalahan mereka di abad-abad yang lalu dari dunia Islam, terutama pada kasus Spanyol, gitu ya, pada kasus Spanyol. Mitra JC yang berbahagia, di akhir kajian ini ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, ya, sebagai gambaran awal kita tentang dinasti Turki ini, ya, dinasti Utsmani. Satu, bahwa identitas keislaman, kekhalifahan yang disebutkan saat itu sesungguhnya bukan suatu yang nama itu kekhalifahan disebut khalifah, bukan suatu yang wajib untuk diterapkan di sekarang, karena kekhalifahan itu nama saja pada saat itu sebelum munculnya negara bangsa, ya, negara bangsa. Jadi oleh karena itu ulama berbeda pendapat, ada yang mengharuskan, ada yang mengatakan tidak harus disebut khilafah. Karena memang pada saat itu disebut khilafah karena imperium, kan? Imperium, belum ada negara bangsa. Ya, belum ada negara bangsa. Namun intinya bagaimana dinasti-dinasti, pemerintahan-pemerintahan yang muncul itu harusnya mengayomi masyarakat, terutama dalam kaitan dengan agama. Biasanya kekuasaan itu kan bisa lebih kuat apabila dia sebelum negara bangsa, ya, sebelum nasionalisme itu
dia dilekatkan pada suatu kepercayaan sehingga dia bisa bertahan. Kalau tidak dilekatkan pada satu kepercayaan, jarang bertahan. Romawi pada Kristen, Ortodok Romawi. Ya. Agama misalnya kita kalau bisa melihat Jepang, Shinto. Kemudian pada melihat Cina, pada peradaban Cina itu, dinasti-dinastinya pada kekuatan agama atau ajaran filsafat negara itu. Kalau Cina kan terkenal Konfusius misalnya. Nah, di Indonesia juga sama. Dulu sebelum munculnya Islam, tentu saja juga didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan yang dianut. Yang kedua, bahwa kemudian Turki nanti di abad 19 menerima konsep negara bangsa, itu pada hakikatnya sesuatu yang jadi sunatullah saja. Karena bukan hanya Turki, tapi negara-negara yang lain pun mengikuti perubahan zaman, yaitu negara bangsa, bukan lagi disebut daulah atau imperium. Ya. Ini sesungguhnya bagian dari perjalanan sejarah di setiap masa. Gitu ya. Ada hal-hal yang bisa diterima oleh banyak. Nah, itu Mitra JC ya. Nah, Mitra JC yang berbahagia, dari kajian ini nanti mudah-mudahan kita bisa melihat bahwa benang merah hubungan antara umat Islam kita di Indonesia dengan negara-negara atau imperium atau kekuasaan-kekuasaan Islam dari masa awal sampai masa sekarang itu merupakan hubungan batin dan hubungan sejarah benang merah yang kuat. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa Islam kita unik, khusus kalau di Indonesia. Kita tidak bisa mengklaim seperti itu. Karena perkembangan Islam di Indonesia juga mendapatkan pengaruh yang kuat dari berbagai bangsa di dunia yang kebetulan saat itu beberapa orang-orang bangsa atau orang-orang dari berbagai bangsa, berbagai suku bangsa itu bermigrasi ya ke wilayah Indonesia, sehingga dari migrasi itu membawa kebudayaan dan peradaban mereka masing-masing. Yang kalau dalam kasus Islam tentunya pesan-pesan utama Islam itu terbawa. Dan ini tentu saja tidak bisa kita klaim bahwa hanya kita di Indonesia yang menampilkan Islam yang paling bagus, kemudian yang lain tidak. Karena ajaran Islam yang pada akhirnya paling bagus, cuman tampilan, ditampilkannya itu ada hal-hal yang berbeda, bukan Islamnya, tapi umatnya. Oleh karena itu ketika kita berbicara sejarah Islam, kita ingin mengokohkan satu pandangan bahwa Islam pada hakikatnya agama rahmatan lil alamin. Islam ya, baik itu Islam dimanapun, ajaran Islam yang utama itu rahmatan lil alamin, karena dia berasal dari satu wilayah yang sama, yaitu tempat lahirnya Saudi Arabia, dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitabnya juga dari ulama-ulama terdahulu. Mitra JC yang berbahagia, mudah-mudahan gambaran ini bisa memberikan paling tidak informasi atau kajian yang akan mengantarkan kita pada kajian-kajian hubungan antara kajian Islam di satu wilayah dengan wilayah lain, sehingga kita bisa mengokohkan persaudaraan umat Islam, dan kita tidak merasa bahwa Islam, karena kita di Indonesia misalnya, Islam kita yang paling superior. Ya, kita tidak merasa seperti itu, sehingga ukhuwah Islamiyah yang kita jalin itu akan bisa lebih mudah, terutama kepada bangsa-bangsa Muslim, kaum Muslimin yang lain yang mungkin berbeda negara atau berbeda wilayah. Sebab apabila kita menganggap bahwa keberagaman kita, agama Islam rahmatan lil alamin di satu wilayah kita itu paling paling hebat segalanya, sehingga kita ingin menyatakan bahwa kita ini yang paling benar dalam keislaman karena kita wilayahnya berbeda dengan mereka, itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak kondusif dalam dakwah Islam dan ukhuwah Islamiyah secara keseluruhan. Itulah guna dari kajian-kajian sejarah.
kita melihat potret perjalanan Islam dari masa ke masa dan dari satu wilayah ke wilayah. Mitra JIC yang berbahagia, demikian kajian kita. Mudah-mudahan Mitra JIC tetap bersemangat dalam kajian-kajian selanjutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semangat menuntut ilmu, yang semangat yang besar dalam menuntut ilmu, terutama dalam kajian sejarah, karena pada hakikatnya sejarah inilah, dari sejarah inilah kita bisa memahami perkembangan Islam, kemudian juga hukum-hukum Islam, termasuk juga bagaimana masyarakat Muslim dari berbagai wilayah. Sebab ini berguna untuk kita dalam kaitannya dengan kehidupan modern yang tentu saja lebih mengglobal, lebih banyak apa percampuran pergaulan itu dengan bangsa-bangsa yang berbeda suku dan agama, termasuk juga berbeda kebudayaan. Mitra JIC yang berbahagia, demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.